kiri pak. Kiri sate ke kiri ke kiri. Oh, tanlah motor. Tanlah motor tan. Ini udah pasolengkrah begini. Ini takut terguling guys kalau dipaksakan ya mobilnya. Soalnya ini bermuatan berat. Ring boxnya sudah miring ke sebelah kiri. Kalau dipaksakan ini bahaya. Kanan jalan dia tuh merame. Bahayanya. Siap. Mepet-mepet ke sisi, guys. Kasihan ya. Ini udah miring-miring kayak gini. Ini foto Lexus. Ini udah mulai semakin malam semakin padat, tidak bisa bergerak sama sekali karena banyak yang melintas ngeblong ke sebelah kanan jalan guys. Ngeblong ke sebelah kanan jalan. Oh, macetannya parah banget. Kita coba cari tahu ke sana seperti apa di sana ya. Nah, di sini ya titik kemacetannya cukup lumayan parah. Berhadapan dengan sebuah bus Cikal Holiday. Ini mau sampai mana guys? Cukup lumayan jauh nih. Ini juga udah pas sungsang-sungsang ini. Ya di berharap video. Video. Oh, inilah titik kemacetannya. Cukup lumayan jauh dari sekitaran SD. SDN Cibahayu. Ini udah mepet-mepet nih dari arah Bandung menuju Tasikmalaya mah udah mepet-mepet semuanya, guys. Wah, semuanya udah mepet ya. Udah habis sampai berapa jalur ini? Gak bakalan bisa keluar ini kalau kayak gini. Motor juga kesusahan guys keluarnya. Ini juga menjadi sebuah titik kemacetan ya. Jadi tidak bisa lintas guys. Ini udah dua jalur di sininya ya. Gurawes ke bawahnya. Kasihan tuh. Udah tiga jalur sananya. Cukup lumayan jauh kemacetannya. Nah, ini tidak bisa bergerak sama sekali. Matot. Inilah titik kemacetan. Coba dipaksakan nih guys, tapi gak bakalan masuk. Ini nih tangannya ini terabot. Ini makio yang lainnya. Wih, sudah aduh harus pun. Gimana mang, masih bisa masuk? Gak bisa. Iya, soalnya di pinggir bawah kirinya itu gurawes, Mas. Takut digurawel. Ini situasinya saat ini. Loh, kok bisa, Wak? Ke kiri, Wak. Kiri, satik-satik, ke kiri, ke kiri. Oh, tanlah motor. Tahan lah motor, tahan.
Yo, bisa ke kiri, yo. Kiri, ke kiri, ke kiri. Kalau dari saya berdiri ke kanan ya. Yo, kiri dikit-dikit, yo. Demi kelancaran. Diperlukan kesadaran ya. Karena seperti berlalu lintas. Ambil kiri dikit-dikit. Atur sama kendaraannya. Takut digurawel mungkin guys. Oh, aman aman terus. Terus. Oh, kasihan motor terjebak guys. Halo. Oke, siap. Pansa itu udah 3 kali mundur guys. Oh, udah ada yang ngebut. Mohon untuk tidak panik ya pada saat situasi seperti ini. Oh, udah ngebut. Ini bakalan bisa jalan nih dari arah Tasikmalaya menuju Bandung maupun sebaliknya. Soalnya dari arah Tasikmalaya menuju Bandung sudah mulai menjadi 4 jalur di Tanjakan Gentong. Nah, untuk di sekitaran yang mau masuk ke Lingkar Gentong ini sudah masuk 2 jalur dan ini titik kemacetannya ya. Yo, macet. Ke kanan jalan ya tuh merame. Jalur, kalau mobil gede ambil kanan. Bahayanya. Siap. Oh, ini bus sudah mulai ke tengah, guys. Saya bawa motor dari sana ya, cuman nggak bisa lewat. Ih, awas, Pak. Ini motor juga udah mepet-mepet ke sisi, guys. Kasihan ya. Ini udah miring-miring kayak gini. Ini foto Lexus. Ini udah pasol yang kerah begini. Ini takut terguling guys kalau dipaksakan ya mobilnya. Soalnya ini bermuatan berat. Ring boxnya sudah miring ke sebelah dulu. Kalau dipaksakan ini bahaya. Waduh, nggak dikasih jalan tuh. Waduh, harapan guys.
Haram, Yan. Macet apa, Bang? Hah? Macet apa, Bang? Gak biasa, kebanyakan mobil. Oke, iya. Oh, sampai berjalan di tengah jalan, Gen. Aman, ya? Kita coba ke depan nih, belum berjalan. Waduh, itu malah mau nyalip, guys. Kita mau kemana mobil yang putih, guys? Wah, santuy, santuy. Sudah mulai ada pergerakan kembali. Ini semua mobil dari arah Bandung sudah mepet ke kiri. Sudah mepet ke kiri. Oh, alhamdulillah. Disamperkeun mah langsung lancar, guys. Alhamdulillah. Ah, lancar, lancar. Alhamdulillah, lancar. Agak sedikit lancar.